warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fassala 'ibadahu bil husna wa ikhtara minhum man fassahu bil 'ilmi wat taqwa. Salatu wassalamu 'ala nabiyyihi al-mustafa wa 'alihi al-mustafa sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-mab'uth ila kafati nasi 'araba wa 'ajama wa 'ala alihi wa ashabihi mafatih al-huda wa masatih al-tuja al-sidqi wal wafa. Ashab al-fadila, hadrat al-ulama al-masyayikh, bapak-bapak para pejabat, baik sipil maupun TNI Polri, pemkarat, ketua Muhammad Sulaiman Negeri Provinsi Jawa Tengah, Dr. Kiai Jahat Raju, Ketua Dewan Masjid Indonesia Jawa Tengah, Kiai Haji Ahmad, Ketua Pelaksana Haji Dagung Jawa Tengah, Kiai Dr. Nur Ahmad, dan para kiai, bapak yang mewakili gubernur, bapak yang mewakili panglima, dan juga bapak yang mewakili kapolda, dan bapak yang pejabat yang lainnya. Malam ini kita bersama-sama untuk memperingati Sunatul Maharaj dan Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya tidak secara langsung akan membicarakan soal Surah Al-Ma'arij, karena sudah tiap tahun bapak-bapak ibu-ibu mendengarkan kisah Surah Al-Ma'arij itu. Tapi yang penting bahwa Surah Al-Ma'arij ini kita jadikan momentum untuk melakukan penguatan keimanan dan keyakinan kita dan akidah kita. Mi'raj itu artinya naik. Jadi kita naik ke keimanan. Karena iman itu bisa naik itu. Kalau iman itu goyang. Ada orang yang iman yang nampak, ada yang iman yang mundur. Dan itu perlu dirawat. Ada yang imannya masih 24 karat, ada yang sudah 18 karat, ada juga yang sudah sekarat imannya, ada juga yang sudah kararat, artinya juga didorong-dorong juga sudah tidak. Selain itu kita sekarang ini menghadapi tantangan yang berat di dalam berbagai masalah. Karena itu para ulama tidak boleh kita berpangku tangan. Saya bilang ulama jangan ngantuk, apalagi tidur. Kalau ngantuk, apalagi tidur, itu ada ungkapan menama anggaran. Kalau seorang tidur, waktu dia mengembala kambing, ya bunuh besar, kambingnya dimakan macan. Nah, sekarang ini para kiai itu adalah penggembala umat. Kalau dia tidur, dia lengah, dia tinggalkan umatnya, umatnya dimakan macan semuanya. Kemudian sekarang ini banyak macan di kita itu. Dan itu saya menghimbau para ulama supaya para ulama itu tidak hanya berada di pesantren saja mendidik santri-santrinya, tapi juga mengambil peran di dalam rangka himayah wa ri'ayatil ummah, menjaga, melindungi dan merawat. Di pesantren juga penting. Di
pesantren juga untuk apa di pesantren? Untuk yang gadul mendapatkan nafkah warijal uslah, yaitu menyediakan mendapatkan nafkah orang yang memaham agama, ulama-ulama, dan menyiapkan juga rijal uslah, tokoh-tokoh perbaikan atau tokoh-tokoh perubahan. Ini kiai di dalam pesantren. Kenapa Rasulullah mengatakan inna Allah la yantazi'u al-'ilma intiza'an min sudurin? Allah tidak mengangkat ilmu dari hati manusia, tidak. Tidak ada orang alim ilmunya hilang, tidak. Walakin yantazi'u al-'ilma min ulama, tapi Allah mengangkat ilmu dengan mengambil ulamanya. Nah, ulamanya meninggal, ilmunya istrinya ditinggal, betul. Rumahnya ditinggal, mobilnya ditinggal, ilmunya dibawa dan ditinggal ilmunya itu. Dan sampai ilmunya ulamanya tidak ada, ilmunya juga dibawa. Kalau sampai tidak ada orang alim, Rasulullah mengatakan hatta dalam yang ma'alimun. Kalau sampai tidak ada seorang alim pun, kita dan nas rusan tuhala, nanti manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh. Tidak ada orang ulama. Tidak sujudu aftau di gairi ilmin. Kalau ditanya dia memberi fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, dia sesat dan menyesatkan. Karena itu ulama harus tidak boleh kosong, harus tuh. Makanya para ulama melakukan itu di pesantren-pesantren yang ada di mendapat pilihna fitih dan tokoh perubahan nantinya itu. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, bahannya dari mana santri itu? Dari masyarakat, anak-anak, bapak dan ibu. Oleh karena itu sekarang ada seruan ayu mondok. Nah, ini penting di dalam menyiapkan para ulama, ayu mondok. Artinya masyarakat kalau punya anak 5, 3, 1 dikirim ke mondok. Yang lain lebih jadi dokter, jadi insinyur, jadi ahli pertanian, ahli pertambangan, tapi satu kirim ke pondok supaya jadi kiai. Ada kiai yang akan membimbing masyarakat. Cuman anak yang dikirim ke pondok itu harus anak yang paling mandiri. Ya betul, anak yang cerdas supaya nanti kalau jadi kiai, kiai pandai, kiai cerdas, dan kiai yang baik. Jangan anak yang sudah setengah gila dikirim ke pesantren. Nanti kalau jadi kiai, kiai gila. Anak yang bodoh, gak pernah naik kelas, rapornya merah terus, baru dikirim ke pesantren. Nah, tapi nanti jadi kiai, kiai bodoh. Nah, ini penting karena ini menjadi tugas-tugas yang akan meneruskan perjuangan para ulama sebagai warasatul anbiya di dalam rangka menjaga, memperbaiki, dan juga umat. Tetapi para ulama juga tidak boleh membiarkan keadaan masyarakat tanggung jawab keumatan dan juga tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, beliau tidak mengatakan azwaji azwaji, istriku istriku, tidak menangis istrinya, tidak. Auladi auladi, tidak menangis anaknya, anakku anak. Tapi yang ditangis oleh Rasulullah adalah ummati ummati ummatku. Jadi waktu beliau meninggal itu yang ditangis itu umatnya. Umatmu itu nanti bagaimana?
siapa nanti akan merawat, akan melindungi, akan menjaga. Dan itu para ulama punya tanggung jawab besar di dalam rangka menjaga umat, melindungi umat, memperbaiki umat, dan mempersatukan umat. Dan sedangkan para ulama juga diminta tanggung jawab untuk juga menjaga negara, punya tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan, mas'uliyah wataniyah. Kenapa? Karena yang memperjuangkan negara ini adalah para ulama. Awalnya itu negara ini ketika dijajah yang bergerak para ulama. Pada akhir abad ke-19 itu terjadi pemberontakan. Ahli sejarah namanya Profesor Sarton Makartul Dirijo mengatakan ketika itu pemberontakan melawan Belanda itu, beliau menyebutnya sebagai religious revival, kebangkitan agama. Belum ada perlawanan yang baik, tapi menurut saya tidak tepat ya. Yang betul itu Islamic revival, kebangkitan Islam. Islam yang bangkit ketika itu. Lebih khusus lagi kebangkitan ulama. Ulama Pangeran Diponegoro, kemudian Imam Bonjol, kemudian ulama-ulama di Jawa, di Banten, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di mana-mana bergerak. Ini orang ulama melakukan perubahan. Banyak orang ahli-ahli Belanda mengatakan, kenapa ya? Orang ulama-ulama ini melakukan perlawanan. Ada yang mengatakan karena orang pergi haji. Pergi haji, kemudian pulang, kemudian dia mendapat pengalaman, kemudian punya kesadaran kebangsaan dan kebenaran, dia berubah. Tapi menurut Sufordonya, seorang ahli Belanda yang dipilih ke Mekah dan belajar di Mekah, dia masuk Islam, namanya Abdullah Fah. Dia bilang ternyata bukan orang pergi haji, tetapi orang-orang yang mungkin di Mekah mengaji di sana, di Syekh, yang juga lagi di ulama-ulama Indonesia. Di sana ada Syekh Nawawi, ada Syekh Abdul Ghani, ada namanya itu Syekh Sambasi, kemudian Syekh Khatib Al-Minan Kabawi, kemudian saya Turmusi, Termasi. Mereka itu kemudian ketika pulang pernah lama di sana dan berinteraksi di sana, mempunyai semangat pulang, kemudian membangun pesantren, kemudian melakukan perlawanan terhadap Belanda. Jadi para ulama lah yang memulai, kemudian diteruskan oleh yang lain dan menginspirasi lahirnya kebangkitan nasional dan kemudian melahirkan Indonesia Merdeka. Jadi ini ulama yang memulai. Karena itu ulama harus menjaga negara. Bahkan ketika negara ini terancam, ketika setelah merdeka belum ada kekuatan tentara pun terkoordinasi, polisi pun terkoordinasi, penjajah datang lagi. Yang datang siapa? Hadratus Syekh Yasin Al-Ali membuat fatwa jihad yang kemudian terkenal dengan resolusi jihad tanggal 22 Oktober dan menyerukan bahwa wajib melawan Belanda dengan takdir melahirkan 10 November. Kiai akhirnya 22 Oktober dijadikan hari santri nasional. Ini dalam perjuangan ini, oleh karena itu kita sekarang harus berharap kepada para ahli dan hadirat sekalian yang saya hormati, menjaga umat dari apa? Aneka tiba dan
memang ada aturan ini, ada aturan itu. Bahkan ada juga yang belakangan ini di Jawa Timur, ada orang ngaku bisa menggandakan rumah. Saya cerita, ternyata yang itu bukan hanya orang awam, ada profesor, doktor ikut menjadi tunggakutnya. Dan profesor doktor itu adalah pengurus MUI pusat. Bayangin, waktu saya bilang ikut MUI apa ikut sana, dia mundur dari MUI ikut penggandaan uang. Saya bilang kalau orang lagi penggandaan uang saja, pengikutnya puluhan ribu, bagaimana kalau ada orang yang bisa mengaku bisa menggandakan istri, wah pengikutnya banyak lagi. Sama bapak-bapak yang bisa tidak, yang tidak bisa menggandakan sendiri. Nah ini akidah-akidah yang menyimpang ini berbuat macam pemikiran. Makanya Majelis Ulama membuat fatwa-fatwa untuk menjaga umat ini supaya umat ini tidak terprovokasi oleh akidah-akidah yang menyimpang. Fatwanya bila dan waktu akan selamatkan ini susah diterima, apa saja terima kecuali belakangan itu. Jadi kalau sudah menggunakan fatwa tentang Ahok di persoalan itu dulu-dulu enggak kita. Nah ini hal yang penting juga menjaga dari cara berpikir. Di dalam agama ada cara berpikir, ada cara berpikir yang sangat tekstual. Tekstual itu dia hanya memegang teguh nas saja. Kalau tidak ada nas, bid'ah. Kalau bid'ah, dolalah sesat. Kalau dolalah, sinar. Padahal kata Imam Al-Farmen, syariah itu ada yang mansusah, ada nasnya, ada yang ijtihadiyah, ada hasil ijtihadnya para ulama. Bahkan fa'inna ma'lama syariah sadara min al-ijtihad. Kebanyakan syariah itu lari dari ijtihad. Kenapa? Li'anna nususah mahdudah. Karena nas itu terbatas. Quran itu dari dulu sampai sekarang 30 juz dan nambah-nambah. Kecuali ada pejabat, maaf nih, datang ke Madrasah Tahfidzul Quran, dia tanya, nah, sudah hafal berapa juz? 30 juz, Pak. Berapa juz lagi? Ya udah 30 juz, kok berapa juz lagi? Jadi gak paham kalau Quran itu 30 juz. Walakin al-hawadith wa al-dawazin wa al-latah. Tetapi persoalan-persoalan tidak pernah berhenti. Menyangkut soal politik, soal ekonomi, sosial budaya, soal pernikahan, soal-soal ya hukum, perdata, pidana, macam-macam. Ya. Yang dulu nggak ada. Dalam ekonomi apalagi terjadi perkembangan yang luar biasa. Karena ada perbankan, pasar modal, ada asuransi, ada pegadaian, segala macam itu perlu direspon. Makanya di Majelis Ulama ada Komisi Fatwa, di Nahdlatul Ulama ada lembaga tahsir masyarakat untuk membahas itu semua hal-hal yang baru itu. Ya sifatnya ijtihadinya. Jadi tidak semuanya harus ada nafsnya, tapi juga ada ijtihadnya. Ya ada yang berpikir, cara berpikirnya itu sangat tekstual. Kalau menurut bahasa Imam Al-Qarabi itu al-jumu'ta'al-mantulat abad. Dia statis pada tek-tek saja selamanya.
Oleh karena itu Imam Al-Qarati mengatakan al-judud al-maqdula abadan dalal. Status pada tek-tek selamanya itu kesesatan. Wajahnya Allah sejauh dan lain muslimin yang bersatu al-Qadir, dan merupakan satu kebodohan tidak memahami apa yang dimaksud oleh ulama dalam masalah tertentu. Tapi ada juga yang pandangan pikirannya itu sangat liberal. Nah, ini liberal itu membuka macam-macam sampai-sampai Quran kalau tidak sesuai dengan maslahat boleh diamankan. Quran diamankan itu habis semua. Salah satu yang harus diamankan untuk mereka itu ayat yang tidak membolehkan wanita muslimah menikah dengan laki-laki muslim. Ini ayat harus diamankan. Ayat ini bertentangan dengan prinsip anti-diskriminasi. Jadi tidak boleh mendiskriminasi. Jadi ayat ini harus diamankan. Dan juga orang menurut mereka kalau orang beristri lebih satu itu tidak muslim, maka dia tidak boleh karena tidak muslim. Padahal menurut ayatnya boleh. Boleh nggak pak? Lebih satu, boleh atau tidak pak? Boleh kan? Boleh. Nah itu yang sebenarnya kalau soal orang istri bisnis itu soal keberanian saja. Saya punya teman namanya Syekh Lintam Yaqubi, orang Pakai. Dia tanya sama saya, dia itu Aulan, anaknya berapa? Dia bilang 7, sabar. Anda, dia bilang kamu selesai lima. Terus dia tanya, kamu berapa ini? Istri berapa? Wahid, satu. Anda, wahid kamu. Dia juga satu. Cuma buntutnya dia bilang apa? Idza nahnu min al-khalifin, kalau begitu kita ini termasuk laki-laki yang pernah memang menakut ya, karena dalam Al-Qur'annya dulu begitu fa'in fiftu ala tahdil, kalau kamu takut untuk bisa buat tahdil fa'la'iyadat, satu saja itu tidak habis. Jadi itu ya cukup. Ibu tahu ISIS ya, Islamic State Syria, Irak dan Syria, itu yang ada. Bagus kan? Tidak bagus, karena dia membom, dia meracikan. Tapi ada ISIS yang lain yang disukai itu. Apa itu? Ikatan suami istri satu. Itu baru ibu suka. Suka gak ISIS yang ini? Suka, emang putih itu. Para ulama juga harus menjaga dari namanya gerakan-gerakan tatarufi ekstrim, harakat tatarufi. Sebelum itu, jadi kalau begitu cara berpikir yang seperti apa yang harus kita jaga, cara berpikir yang moderat. Saya menyebutnya cara berpikir yang tawassufiyah wa tatawuriyah wa manhajiyah, moderat ya, kemudian dinamis. Moderat tapi tidak harus dinamis. Dinamis itu artinya tidak statis, tidak jumur, tetapi manhajiyah, bermanhaj, ada relnya, ada relnya. Jadi yang tawassufiyah itu namanya la tekstualian walau liberalian, tidak tekstual, tidak liberal.
Yang namanya tertentu itu dinamis, dinamis itu tidak statis, sehingga perlu ada perubahan-perubahan, ya. Sehingga ada perlu perbaikan-perbaikan. Kemudian juga manajemen itu yang kita harus kembangkan, yang diajarkan para ulama salafus saleh. Jadi tidak tertual, tidak liberal, tapi tawassul di modern. Cuman sekarang moderat itu menjadi banyak tafsir. Moderat itu ada moderat lalu terbuka, kemudian saya kira nanti saya akan ceritakan lebih banyak. Tapi yang harus juga dijaga dari gerakan-gerakan yang ekstrim, total. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Kita bangsa Indonesia umat Islam sudah punya kesepakatan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Jadi kita selain menjaga agama, tapi juga menjaga kesepakatan berbangsa dan bernegara. Hubungan Muslim non Muslim di Indonesia ini bukan hubungan mukatabah mukharabah saling memerangi, tapi hubungannya adalah muahadah saling berjanji untuk hidup secara damai. Nah ini oleh karena tidak boleh saling menggabung. Maka dalam hadis dikatakan mukatabah muahadah lam yadah khalaqatul jannah, siapa yang membunuh seorang non Muslim yang tidak ada perjanjian hidup secara damai, dia tidak akan mendapatkan balasnya. Ini. Tetapi kelompok-kelompok radikal itu tidak punya komitmen kebangsaan dan kenegaraan, dia hanya punya komitmen keagamaan. Ini namanya orang-orang yang radikal keagamaan. Tapi ada juga yang radikal sekuler, orang sekuler yang radikal sama hanya dia mempunyai komitmen kebangsaan dan kenegaraan, tapi tidak punya bahkan dia menganggap agama itu sebagai sesuatu yang tidak perlu mendelegitimasi peran agama. Agama tidak boleh menjadi sumber inspirasi, tidak menjadi boleh menjadi landasan berpikir, tidak boleh menjadi kaidah penuntun di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini dua ekstrem dan melakukan tindak kekerasan-kekerasan pada yang kita lakukan, kita tetap berdakwah, tapi dengan cara-cara yang apa? Pertama, saya menyebutnya itu dengan cara yang layinan. Layinan itu santun, santun. La fadlan wa la ghalizan, tidak galak, tidak keras, santun. Ini yang diajarkan para ulama. Karena Rasulullah juga berlaku santun. Subhanallah lain dalam rahmat Allah kepada Muhammad, kamu bersikap santun kepada mereka. Walaupun tafadhal ghalizan qalbi, kalau kamu berat, galak, lam fadhu min hawl, pasti mereka akan lari dari sekitar kamu. Kalau orang melakukan galak, tidak mau. Istri juga kalau digalakin kan tidak mau bikin kapu. Makanya harus santun. Yang kedua itu tatawu'i, mengajak orang itu dengan sukarela. Ini ajaran para ulama, mengajak dengan sukarela, dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi mereka sukarela. La ibrahiyan wa la ijbariyan, tidak dengan paksaan. Wala intimidasinya, enggak pakai intimidasi. Wala ancaminya, wala teorinya. Jadi dengan. Dan yang ketiganya itu dalam menyampaikan kita bersikap tasamuhiyah, toleran. Toleran itu artinya kalau kita berbeda, berbeda. Prinsip ajaran Islam itu secara teologis toleran. Makanya ayatnya juga mengatakan lakum dinukum wa
tuanya itu agama mu agama mu agama Tuhan. Ini namanya toleran. Maka oleh ulama kembangannya terkena yang berbeda madhab, maka menjadi lakum madhabukum walana madhabuna. Madhab ente, mungkin dikembangkan lagi dalam rangka toleransi. Karena banyak partai, lakum partai hukum walana partainya. Partai kamu, partai kamu, partai kamu. Itu yang kemudian disebut Islam Nusantara, Islam Wasatiyah, Islam yang toleran. Secara umum, mainstream Islam di Indonesia itu memang Islam yang toleran, dikenal sebagai Islam Nusantara. Oleh karena itu banyak orang-orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia untuk melihat seperti apa sih Islam Indonesia yang toleran. Jadi orang luar itu kagum. Dia datang ke Banten, dia lihat ada suku Baduy di tengah-tengah umat Islam. Mereka kenal kayak gitu. Ini katanya Islam yang toleran itu. Dia datang ke Jawa Tengah, dia lihat Borobudur. Borobudur di tengah-tengah masyarakat Islam, dia tegak, berdiri, tidak ada yang mengganggu. Nah ini pokoknya dia pergi. Ini seorang produser film dari Italia yang datang ini. Kemudian datang ke Jawa Timur, ke Bromo, Pasuruan, yang di sana ada Hindu, ada agama Hindu. Di tengah-tengah umat Islam dia tidak diganggu. Dia bilang ini baru Islam yang toleran itu. Ini Islam Nusantara. Karena itu saya akan buat film tentang Islam Nusantara dan saya akan putar di seluruh Eropa dan Amerika untuk menjadi pelajaran. Inilah Islam Nusantara yang toleran itu. Ini sekarang lebih kuat. Sebelum yang layar lebar ini selesai, dia membuat film dokumenter tentang kehidupan di sebuah pesantren di Jawa Timur. Sudah selesai dan sudah putar. Jadi mereka ingin menunjukkan beginilah cara mendidik orang-orang dan pemimpin di Indonesia melalui pesantren. Berpagi, sholat subuh, waktu sholat subuh kuno. Nah ini penting kan, buat penduduknya itu kan. Ini kuno, kemudian terus belajar, terus ini masa, terus bergaul, terus berdialog. Ternyata menarik. Baru-baru ini diputar di Bumeko dan saya diputar sebagai penasihat dalam film itu. Kemudian ada semacam diputar di London. Nantinya mau di festival, jadi di festival yang di London sebelum jadi puter, saya minta tapi saya tidak bisa hadir karena saya wakilkan salah seorang banting sudiran kemudian. Dan film ini akan di festival dan diputer tentang pesantren Indonesia di Eropa dan di Amerika untuk menunjukkan begini caranya orang Indonesia menjadi putra-putranya sehingga menjadi kiai, menjadi pemimpin di dalam kehidupan masyarakat. Jadi Indonesia dikagumi menjadi objek pembahasan dan banyak data ke Indonesia untuk melihat bagaimana itu Nusantara, Islam Nusantara yang sangat toleran kehidupan. Karena memang secara teologis Islam itu adalah toleran. Kalau ada kelompok intoleran, itu hanya sempalan-sempalan saja. Yang kemudian yang saya katakan itu kelompok radikal yang tidak memiliki komitmen kebangsaan, karena tidak pernah mengikuti proses bagaimana negara dan bangsa itu terbentuk di dalam sejarah pembentukan bangsa dan negara sampai sekarang. Jadi memang ini negara yang dibangun secara bersama-sama.
Para ulama itu tidak pernah kehilangan cara di dalam menyelesaikan masalah-masalah keagamaan. Itu karena berpikir ulama itu selalu memperoleh jalan keluar. Ketika pernah terjadi, pilih Pancasila atau pilih Islam. Orang bingung, pilih Islam sama agama. Ini Pancasila, Pancasila kita satu negara. Tapi ulama itu bilang, pilih dua-duanya. Karena Islam itu akidah, Islamiah, Pancasila itu dasar negara. Itu namanya al-jamu wa taufiq mengkompromi dua hal menjadi satu. Itu namanya solusi. Solusi fikih, makhluk fikihnya yang kemudian menjadi solusi kebangsaan dan kenegaraan menjadi makhluk wakannya. Dulu pernah terjadi kasus Bung Karno. Bung Karno itu pernah dipersoalkan sebagai presiden yang tidak sah. Tidak sah karena tidak dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Maka tidak sah. Kata kiai, presidennya tidak sah, menteri agamanya tidak sah. Kalau menteri agamanya tidak sah, mungkin kepala panggungan mengambilkan orang yang tidak sah. Kalau kawinnya tidak sah, anaknya tidak sah, cucunya tidak sah, buyutnya tidak sah. Oh, gawat. Pengadilan agamanya tidak sah, memutuskan orang bercerai tidak sah, perceraiannya tidak sah, kawin lagi tidak sah, punya anak. Wah, ini apa ini? Malah petak. Oleh itu kan kiai harus sah tentang itu. Caranya itu gimana? Kemudian pengangkatan sebagai pemimpin, kemudian diberilah negara dengan sebutan wali amri supaya sah. Para ulama memberi tauliyah dalam fakti itu boleh. Ini namanya solusi. Tapi kata kiai, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali amri. Syaratnya banyak, takwa. Bukan takwanya kurang. Dan lain-lainnya kurang. Ya sudah, kalau begitu tak baiknya ya. Daruri dan rendah. Waliul amri daruri. Ya itu ada caranya. Nah, yang bisa diberikan waliul amri itu dalam faktinya yang punya kekuasaan, punya power, udhu syawfati. Namun karena itu punya yang punya tentara. Oleh karena itu diubah oleh para ulama bukan itu syaukatin tapi bisyaukat. Jadi walau api dorongi bisyaukat supaya sah. Nah itu cara kita menyelesaikan persoalan seperti itu. Namanya makhluk fikriya, solusi fikir ternyata bisa digunakan untuk makhluk wataniya. Ini saya ingin menjelaskan itu supaya tahu bahwa ulama selalu mengawal negara ini dan memberikan solusi-solusi kebangsaan dan kegeraan apabila terjadi persoalan menggunakan landasan atau pendekatan fikih yang saya sebut dengan makhluk fikih. Jadi perang dia menyelesaikan persoalan-persoalan dia. Hadirin dan hadirat sekalian, masalah yang harus kita hadapi sekarang adalah masalah selain negara kita, cara berpikir, gerakan-gerakan yang bisa mempengaruhi, artinya radikalisme yang bisa menimbulkan persoalan kebangsaan dan kegeraan, juga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Apanya? Sumber dayanya, pendidikannya, khususnya ekonomi. Kami dari konsultan pemerintah terutama sekarang ini mengembangkan gerakan-gerakan ekonomi masyarakat.
ulama-ulama supaya keluar dari pesantren, gabung bersama, bangkit untuk membangun kualitas kehidupan. Maka itu saya membuat menambah paradigma di NU. Di NU itu ada dua paradigmanya, al-muhafadzah 'alal qadim as-salih, menjaga yang lama yang baik, tradisi yang lama bagus-bagus dijaga, dipelihara, dirawat. Wal akhdhu bil qadim as-salih, mengambil yang baru, yang lebih baik. Jadi transformatif sifatnya, mengambil, nah, transformatif kemudian memelihara, merawat yang lama. Menurut saya itu belum kurang inovatif, kurang melakukan inovasi-inovasi. Karena itu harus ditambah satu lagi paradigma, al-islah ila Allah wal-aslah thummal aslah wal-aslah, melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik. Tapi karena yang lebih baik itu tidak permanen, tidak sifatnya itu tidak tetap. Hari ini aslah lebih baik, besok tidak ada lagi yang aslah. Oleh karena itu, perbaikan ke arah yang lebih baik itu harus dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan, secara sistem. Karena itu, saya menyebutnya dengan al-islah ila ma'al aslah, thumma al-aslah wal-aslah. Membangun ke arah yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, secara berkelanjutan. Kata orang intelek namanya itu continuous improvement. Ini bukan bahasa kiai, menjem, minjem, melakukan continuous improvement. Saya mendorong media gerakan di berbagai komunitas supaya ada gerakan ekonomi. Dan untuk kemudian ketika ini sudah tumbuh, untuk mensinergi, untuk mengkoordinasi, dan untuk mengakselerasi supaya lebih cepat pertemuannya, kami masih lama, insya Allah besok Sabtu mengadakan kongres ekonomi umat. Kongres ekonomi umat, sebab kenapa umat itu bagian terbesar dari bangsa ini? Bangsa ini umat itu, umat itu bangsa ini. Jadi umat itu bagian terbesar dari bangsa ini. Kalau umatnya berdaya, bangsa ini berdaya, sebab dia itu 90% umat ini. Karena itu umat ini. Apalagi sekarang terjadi kesenjangan antara mereka yang berusaha kuat dengan yang lemah. Karena itu harus diperbaiki, harus dihilangkan. Itu melalui kongres ekonomi umat. Jadi ulama ini juga mikir. Kebetulan pada beberapa waktu lalu saya dipanggil oleh presiden, diajak bicara tentang kondisi dan keadaan bangsa dan negara. Beliau mengajukan beberapa gagasan kepada saya, antara lain redistribusi aset. Beliau sudah mengambil tanah-tanah yang tidak digunakan oleh konglomerat. Beliau mengatakan sudah dapat 12,7 juta hektar akan saya bagikan kepada masyarakat. Ya, dan dia menyebut sebagai redistribusi aset, akan melakukan kemitraan antara pengusaha dan pengusaha yang lemah. Kemudian juga akan melakukan perubahan-perubahan mendasar, baik di bidang perkebunan, pertambangan, perikanan, dan lain-lain. Saya bilang, bagus sekali. Tanggal 22 kami akan melakukan pemberdayaan untuk juga menghilangkan. Kalau begitu, saya minta Presiden untuk membuka dan menyampaikan gagasannya nanti di tanggal 22 April besok Sabtu. Beliau setuju, dan karena ini merupakan satu gagasan yang dari bawah kemudian dari atas, dan kita akan mulai dulu kan sistemnya itu dari atas ke bawah, top down. Dibangunlah yang atas itu gede, tapi gak netes ke bawah, gak netes-netes. Karena itu jadi gantung, yang gede-gede, yang bawah gak kebagian tetesannya. Nah sekarang udah balik dari, apa namanya itu, dari bawah ke atas, bottom up.
ditebang dari bawah dan Presiden setuju, dan insya Allah akan kita mulai momentumnya sebagai tombak milestone daripada perubahan kebijakan ekonomi nasional Indonesia. Karena itu besok itu kami menamakan tema utamanya adalah arus baru ekonomi Indonesia. Jadi arus baru ekonomi Indonesia itu kita baru, yaitu gerakan dari bawah dan umat untuk membangun diri sendiri, dan supaya tidak jumlah, tidak terjadi kesenjangan antara setiap dan setiap lain. Kenapa itu menjadi karena para ulama bertanggung jawab? Sebab kalau umat itu mudah dipengaruhi, kalau umat itu miskin mudah dipengaruhi. Sampai ada yang bilang kiai khos itu kalah oleh kiai kes. Jadi kalau kiai khos ngajar, tapi belum tentu mau, kalau kiai kes langsung mau. Nah, kenapa? Karena lemah, karena miskin. Benar sekali Rasulullah, kadar fakir ayatul kufran itu melaratkan itu mendekati akan terjadi kematian. Jadi ini kita agakkan sesuatu. Kenapa? Karena memang selama ini kalau tadi di dalam akidah harakat tabligh wajib tidak gerakan penyesatan dan pemurtadan di bidang ekonomi harakat tabligh, yaitu gerakan perlemahan. Baru-baru masyarakat pada roboh, kedainya pada tutup karena ada konglomerat, ada macam-macam itu, kemudian barunya pada atas. Nah, kita bangkitkan lagi baru-baru masyarakat ini supaya itu kebetulan Presiden dan pemerintah mau membantu gerakan ini. Ada lagi satu lagi, yaitu harakatut tafriq, gerakan pemecah belah. Nah, umat Islam diadakan umat Islam, orang NU diadakan orang NU. Karena itu kita harus melakukan gerakan penyatuan, ya, harakat tauhid, yaitu tauhidul ummah, menyatukan umat-umat. Ini memang berbeda, ada perbedaan pendapat, tidak masalah. Yang tidak boleh itu adalah bersikap ego, ananiyah, jama'iyah, ego kelompok. Saya yang benar, kamu tidak, kamu masuk neraka, saya yang masuk surga. Nah, ini yang tidak boleh. Asalnya jama'iyah, fanatik kelompok. Ini dibangun lagi. Makanya kita harus hilangkan sekat-sekat ini. Harus ada kesan, toleran. Lakukan dalam hukum, walaupun mata-mata, mata-mata. Perbedaan itu harus ditoleransi sepanjang dalam wilayah perbedaan. Ini ada wilayah perbedaan. Umat Islam disebut dengan majal mustiha. Kalau perbedaan dalam wilayah perbedaan, harus ditoleransi. Tapi kalau di luar wilayah perbedaan, namanya bukan perbedaan, tetapi penyimpangan. Penyimpangan itu ikhtilafan. Perbedaan ikhtilafan. Penyimpangan pada banyak itu ikhtilafan. Kalau ikhtilaf ditoleransi, kalau penyimpangan diamputasi. Contoh misalnya, ada orang takyat dulu saja, ya udah, itu memang tidak pendapat. Ada yang bergerak-gerak begitu, nah itu juga ada. Tapi kalau ada yang takyat begini-gini, wah ini memang itu bukan takyat, namanya itu mama-mama. Nah, inilah perbedaan-perbedaan itu harus kita bangun untuk tidak terjadi konflik. Makanya Islam itu menggunakan satu istilah namanya itu
tasmiyatul manhaj, penyamaan cara berpikir untuk bisa mentoleransi. Kemudian juga tansyiful harakat, koordinasi gerakan. Jadi jangan berbeda, kemudian gerakannya sendiri-sendiri, perlu ditansyif, dikoordinasi. Pendapat penyamaan supaya bisa makan satu persepsi, bertemu perbedaan, perbedaan itu tidak boleh menjadi konflik, tetapi juga harus gerakannya ditansi. Tetapi perlu imam, ada harus ada imam, imamnya siapa? Ketika mencari imam, tidak bertemu. Imam syakhsiyah, personal yang bisa jadi imam seluruh kelompok umat ini, tidak ada, dari orangnya bertemu. Namanya imam syakhsiyah, imam personal. Karena itu saya bilang, sudah kalau bertemu orang, imamahnya imamah institusional. Orang-orang gimana imamah institusionalnya itu? Enggak ada itu. Jadi imamah kelembagaan. Jadi yang jadi imam lembaga saja. Silakan cari lembaganya. Mereka sepakat katanya yang menjadi imamah institusionalnya itu yang paling tepat adalah Majelis Ulama Indonesia, karena Majelis Ulama yang mengkoordinir semua ormas-ormas yang lebih dari 60, kemudian melakukan gerakan-gerakan dalam rangka tansyiful harakat. Jadi ini hal yang sekarang sedang dilakukan supaya ada satu gerakan, satu apa namanya itu. Nah, saya ingin banyak lagi ngomong, tapi kayaknya lama-lama betul juga saya ini. Saya ini belum 80, Pak Rahmat. Baru 74. Umur saya 74. Jadi masih boleh. Masih boleh nambah lagi. Nah, ini adalah saya kira tentara pendanaan. Ya, akan dinilai kita di dalam perniagaan serta lagi memang kita melakukan peningkatan penguatan akidah, penguatan dalam rangka kualitas hidup kita, yaitu baik dengan pendidikan ataupun dengan ekonomi, kemudian penguatan dalam rangka penyatuan seluruh potensi umat Islam sehingga bisa dijadikan sebagai satu kekuatan besar. Ya, yang bisa menentukan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Dan Allah memberkati kita dan memberikan kekuatan kita bagi ayahnya, ayahnya, riayahnya, sehingga kita dalam atas kebenaran benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.